Saat ini saya sedang berada tepat di Hotel Tempo Aji Lutung, di mana saat ini tengah dilaksanakan workshop produksi film bersama Forum Film Jambi. Berikut liputannya. Dari 45 peserta yang mencalonkan diri, hanya 32 peserta yang berhasil masuk dan mengikuti workshop ini. Dan mereka semua disaring dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Jambi. Yang mana pada kegiatan workshop ini diundang narasumber yang sekaligus adalah sutradara kenamaan di Jakarta yang memproduksi beberapa film, salah satunya film Carot. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Forum Film Jambi yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk boleh ada di sini untuk berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Dan kalau bicara masalah workshop film, memang kita nggak bisa bilang ini semacam workshop film ya, karena workshop film itu pasti akan memakan waktu yang cukup panjang, minimal itu yang harus kita persiapkan 2 minggu, tapi ini cuma 2 hari. Tapi paling tidak dengan waktu 2 hari itu kita bisa memberi sedikit pemahaman kepada teman-teman, khususnya pembuat film yang ada di wilayah Jambi dan sekitarnya, untuk bagaimana menerapkan sebuah manajemen produksi film, dimulai dari mencari ide, gagasan, sampai akhirnya kita menentukan konsep-konsep kreatif yang lainnya. Dan hari ini ya saya... Pada hari pertama kegiatan ini, para peserta sengaja diacak dan dibagi kelompok, bukan sesuai daerah asli masing-masing. Pada hari pertama ini, mereka semua dibekali dengan pengetahuan dari berbagai narasumber dengan materi-materi dan pertunjukan contoh film yang diproduksi oleh para narasumber. Pada hari kedua, para peserta mempersiapkan diri menampilkan hasil olahan film pendek karya mereka masing-masing berasal dari kelompok masing-masing. Dijelaskan oleh narasumber bahwa penting sekali adanya kegiatan-kegiatan seperti ini ke depannya. Para peserta juga berharap semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan. Adanya sampai dengan hari ini, kita ngelihatnya berawal dari sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu kita buat Festival Film Jambi, dan di situ kita lihat antusias. Awalnya kita tidak, target kita ada 10 komunitas yang ikut, tapi rupanya waktu itu 24. Nah, dalam perjalanannya Festival Film sendiri sudah 4 kali, dan terakhir 2 kali, yang terakhir kita ngelihatnya ada kompetisi yang luar biasa di sini dari teman-teman luar sampai Ambon. Jadi Festival Film rohnya ada di Festival Film waktu itu. Akhirnya kita harus buat workshop. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Hotel Tempo Aji Lutung. Saya Lisa Monica, juru kamera Rapik Elia VI. Salam Tribrata.